Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Smoke di area kali ini. Gue bakal bikin vlog tipis-tipis ya. Gue hari ini rencana mau jalan ke puncak, mau nyusul temen-temen gue nih yang lagi pada di puncak ya, anak-anak OV ya kan. Pada dari jauh-jauh ya kan, nyempetin buat silaturahmi ke puncak nih. Nah, gue lagi nunggu istri gue dulu nih, Ibu Negara lagi siap-siap dulu. Kalau udah nanti gue bakal langsung OTW ya. Kebetulan sekarang udah jam 8 malam ya. Nggak tahu sih sampai sana jam berapa, tapi kita doain aja semoga sampai sana lancar, aman, dan terkendali pokoknya semuanya guys ya. Sekali-sekali kita ngeblok dikit ya, nggak apa-apa ya. Ini gue masih nunggu Ibu Negara sih. Tuh Ibu Negara tuh. Eh, kita jalan ya. Udah siap? Siap. Tuh, ini bawa barang bawaan kita ya. Ada satu tas, ada helm, ada sandal, ada kaos kaki ya. Bawa apa lagi yang udah yang? Udah. Nggak bawa apa lagi lah, mana dia? Ya? Wih, 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 wih. Wih, mau mati. Yaudah guys, gue OTW dulu, siap-siap dulu ya. Nanti kalau perjalanannya bakal gue bilang juga, oke? Okay? Dadah, doain semoga selamat sampai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go. Driving in your car. Oh, please don't drop me home. Cause it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. Dan bensin lu habis isi akhir. Istirahat sebentar, untuk kita lanjut lagi, oke? Checkpoint pertama nih, sekarang jam berapa ya? Setengah 10 lah. Udah 2 jam setengah, 2 jam lah kurang lebih. Kita jalan, gak tahu sampai jam berapa ya, bener-bener sampai lagi dikit lagi sih. Lanjut lagi nih. Lanjut lagi yuk. Let's go. Check it, bro. Baru mau jalan lagi, tapi ada sesuatu nih. Gak apa-apa ya. Ini baru mau jalan lagi nih. Udah ngisi bensin. Udah beli air. Tinggal berangkat nih. Udah ngisi angin semua nih. Cuman kita lihat nih. Ibu Negara. Kenapa, Bu? Kakinya sakit. Malu-malu. Hah? Kenapa, Kang? Umur kali ya? Oke. Pemberhentian yang ketiga. Kita ada di Indomaret. Indomaret apa Alfamart ya? Indomaret kayaknya nih. Ingat Ibu Negara tuh. Lagi mau jajan katanya. Udah ngantuk ini sebenernya nih. Jajan apa yang? Hah? Pengen berak aku nih. Sambil nunggu Ibu Negara ya, kita berak dulu kali ya. Sakit perut soalnya ya. Sambil nunggu Ibu Negara ya. Gak apa-apa ya. Oke. Gue berak lu guys, bentar. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sorry banget ya, kemarin kita udah sampai sekitar jam jam 12 kurang kalau nggak salah. Cuman langsung tidur ya kan, karena capek juga dan mereka juga lagi langsung pada tidur yang dari luar kota. Jadi nggak sempat bikin video. Nah, gue bikin aja nih pagi nih, oke? Okay? Gue langsung sekarang room tour nih. Pila yang keren ini guys, oke? Kita jalan-jalan, kita cari tahu dulu nih kesibukan apa pagi-pagi nih. Nah, ini kurang lebih pemandangan ya. Pemandangan dari vilanya. Kita tengok-tengok dulu ya. Kita masuk ke dalam. Wah, ada kucing tuh. Ini ada yang lagi tidur, si Alip nih. Lu udah bangun yuk? Gua bidin nih. Anjir lagi lu. Iseng kita cari lawan, wah. Ada yang lagi masak. Ada yang lagi tidur, tenang ke atas dah. Kita balik lagi ke atas. Ini bos-bos pada di atas ya. Oh. Ada saudara Anto lagi. Tok, gue bilang Tok. Gimana Tok? Hah? Nyampe enak. Ini bos-bos nih pada di sini nih. Bos apa? Bosen ngeliat kan. Ah, ini pemandangan dari atas. Wah, silok bener ya. Bawahnya kalau berenang tuh. Kalau mau bunuh diri bisa langsung nih. Loncat. Kalau bunuh diri. Wih, keren kan. Pemandangan cakep banget kawan. Set. Asik. Yo eh. Ini lagi bikin video aja nih biar pada tahu.
Ada tau apa? Oh, di sini tempatnya keren tuh. Wih, review langsung dari Smoke di area. Yoi. Si bocil lucu banget. Yuk. Kisbenya, mana kisbenya? Iya, cakep. Yup. Yo. Ini yang mau lihat paus terdampar ya. biar dia. Gue denger lu juara SEA Games ya? Iya, kemarin gue bilang saya ke SEA Games yang di Singapura. Ah, nyampe. Macet. Kita mau berenang nih, tapi lama bener. Nih dia nih. Parah. Padahal gue udah nungguin aja di berenang ini. Wih, gila, atlet SEA Games. Lip, siapa lagi Lip? Menyebur Lip. Inilah dia, penonton dari sudut biru dengan tinggi badan 167 cm, berat badan 58 kg. 5 kali itu pertandingan, 5 kali kalah, 2 kali KO. Inilah dia yang pertama. Lalu nggak? Siap. Kita tampilkan. Hup. Kasiwi. Hup. Karasi. Hup. Hup. Kalau rakeng nyebur air sampai sini. Pin, lu bagaimana Pin? Gak jadi renang Pin? Setelan doang begitu. No, kalau kayak Anto no, dia kan gak mau berenang, lu gak mau berenang toh. 2000 years later. Aduh, gak tau. Malah ada yang main ayunan, ha? Kuat lah, emang kamu seberat apa? Kuat. Mau dorong. Enak gak main ayunan? Ih, lu bayi banget nih. Gimana aku main basket nih? Winnie. I can't. Apaan sih? Gerusak. Aku dong. Aku udah lama. Coba. Atlet. Aduh, capek. Wih. Hup. Ya Allah. Lagi. Susah. Hup. Mana? Masa enggak masuk? Yuk, kasih tahu. Hup. Wih, pulang ya. Oke, kangen enggak tadi kira-kira? Bagus tempatnya. Kapan-kapan lagi ya? Oke nih guys, kita mau pulang dulu. Sampai berjumpa lagi, sekian aja nih. Tapi mungkin gue bakal transit dulu ya. Transit kemana gitu ya. Pokoknya kita ya makan-makan dulu, lapar gitu. Oke, sampai berjumpa. Doain kita, selamat sampai tujuan. Shoo. Years later. Capek banget guys. Kita sekarang ada di tim stick guy. Tapi bohong. lupa dia namanya. The meat guy, apa enggak salah. Kita makan stick yang katanya satu sticknya itu bisa sampai berjuta-juta ya. Bukan sombong kita nih. Aku
kasih lihat menunya dulu ya. Ini di The Meat Guy. Nih, menunya nih. Ini ya, menu di The Meat Guy. Nah, Ibu Negara tuh. Aduh, capek banget, guys. Kurang lebih tadi perjalanan 2. Sekarang jam berapa ya? Jam 10 ya? Jam 9. Kita tadi jalan dari jam 5. Berarti 6, 7, 8, 9. 4 jam kita. 4 jam kurang lah kalau lebih lah. Ini udah mau dekat rumah sih, tapi kita mau makan dulu. Makan dulu. Istirahat dulu ya kan, lelah. Nanti baru kita lanjut lagi, oke? Gue makan dulu ini sih. Jangan kemana-mana. Sih gitu lah. Nah, ini penampakan dari stick 20.000-an, guys. Kentangnya 7.000, sticknya 20.000 nih. Masih meleleh, masih gurih-gurihnya, ya. Siap bantai ya. Bantai nih. Guys, kita udah habis. Lihat punya Ibu Negara. Udah. Cuman ladanya tuh. Aduh, kenyang juga, guys. Maaf ya kalau bentar suaranya berisik karena belum ada mic nih. Kita udah kenyang, tinggal kita bayar terus OTW pulang. Jangan sampai kita makan itu pergi. Bisa digebukin kita ya. Oke. Tutup apa ya? Gede bener lagi nih pipi. Oke lah. Gua mau bayar dulu itu gua pulang dulu. Ini nama tempatnya Mamo Stick ya, di daerah Pondok Aren ya. Buat warga Cilodok, warga Tangerang sih harusnya udah pada tahu. Di sini ramai banget, ramai terus tempatnya. Karena sticknya murah. Enak juga ya kan, dagingnya juga gak kalah sama The Miss Guy. Gak tau udah lupa namanya apa. Oke, gue mau pulang dulu. Kurang lebih 10 menit lagi lah nyampe rumah, sudah.